Udah ya, kamu jangan terlalu dipikirin gitu. Gak dipikirin gimana, ini tuh masalah besar. Aku aja sampai gak bisa tidur. Udah, tenangin aja. Nanti pasti ada jalan keluarnya kok. Ya mau tenang gimana? Orang tua kita aja gak setuju. Ya mungkin suatu saat orang tua kamu bakal setuju. Emangnya orang tua kamu gak setuju gara-gara apa sih kalau boleh tahu? Ya mungkin orang tua aku gak suka aja sama kamu. Ya orang tua kamu gak sukanya dalam hal apa? Ya mana aku tahu. Apa karena aku gak punya kerjaan atau gimana? Tapi kan sedangkan aku itu kan punya kerjaan. Ya aku kesitunya mah gak tahu. Ya udah, kita daripada mikirin kayak gini, mending kita keluar aja yuk. Mau kemana? Ya, nyari suasana aja. Daripada kita mikirin kayak gini terus, gak ada ujungnya. Tapi, di sana ada es krim kan? Ada kok. Ya udah, aku beneran turun dulu ya ke kamar. Udah. Ntar ya. Ya. Sayang, aku udah siap nih. Sayang. Kenapa sayang? Aku udah siap. Udah siap. Ayo. Kamu kenapa bengong? Enggak, aku nggak bengong, Kak. Apa yang kamu pikirin? Udah, kamu jangan mikir yang aneh-aneh. Mikirin itu yang romantis-romantis, kek. Jangan yang aneh-aneh. Ya, aku juga mikirin yang romantis-romantis kali. Ya udah, jangan bengong lagi. Ya. Ya udah, ayo. Nanti dulu deh. Aku mau benerin rambut dulu, aku mau nyisir. Oh, ya udah ke kamar aja. Ya udah, aku ke kamar dulu ya. Kamu tunggu di sini, aku pinjam kamar kamu dulu buat benerin rambut aku. Iya. Nanti kan kalau misalnya aku dilihat sama orang-orang jelek, nanti kamu malu. Udah, aku pinjam kamar kamu dulu, enggak apa-apa kan? Udah, kamu tunggu sini, jangan ikut ya. Iya. Udah, ntar. Loh sayang, kok kamu ikut-ikutan juga? Udah. Kan aku bilang kamu tunggu di sono. Emangnya kenapa? Ya enggak apa-apa sih. Loh, sayang, kamu apa-apaan sih? Udah, kamu diem aja. Loh, maksudnya apaan sih, yang? Udah, kamu benerin aja rambut kamu. Sayang, kamu apa-apaan sih? Sayang, sayang. Kamu ngapain sih yang ngelakuin hal kayak gini? Asal kamu tahu, orang tua aku itu nggak setuju kalau misalnya aku sama kamu. Ya setujunya, nggak setujunya karena apa? Karena kamu itu nggak punya attitude. Makanya orang tua aku itu nggak setuju. Ya tapi kan kamu nggak ngelakuin hal kayak gini juga kali. Rep, aku itu ngelakuin hal ini biar kita itu bisa nikah cepat. Ya tapi kan... Nikah cepet ya nikah cepet, tapi kan kalau kamu hamil gimana? Berarti kamu gak mau tanggung jawab dong. Hah? Rev,